Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fitri di Bumi Hijau 17. Lagi gede angin teman-teman, di sini dingin banget. Nah, seperti biasa teman-teman, aku mau spill stok terbaru di kebun. Banyak yang besar-besar, yang jumbo-jumbo. Jadi buat teman-teman, simak video aku sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama, aku punya Sansevieria Green Mold teman-teman. Ini tuh di jenisan honey. Warnanya itu hijau botol, ada parigatanya. Nah, kalau dibandingin, disandingkan ini mirip sama pagoda parigata teman-teman. Bedanya, pagoda parigata ada list warna kuningnya, kalau green mold itu polos. Sama hijaunya juga, kalau green mold kayak hijau botol. Lebih hijau botol ya, pekat, lebih pekat hijaunya. Nah, kalau yang ini ada di ukuran pot 20 cm, udah besar banget teman-teman. Harganya di 125. Masih ada. Ada yang kecilnya juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau rawat sampai besar, ambilnya nih yang kecil. Harganya murah aja, kalau yang kecil mah di 35 ribuan. Kalau jenis honey memang bentuknya kayak gitu. Ya? Jenis honey bentuknya seperti itu, jadi kayak bertumpuk-tumpuk. Dan bisa dirimbunin. Bisa dirimbunin gimana Kang? Contohnya ini. Oh, bisa dirimbunin jadi beranak banyak gitu. Nah, rimbunnya seperti ini teman-teman tuh. Oh, cantik banget ya. Ini udah anaknya udah banyak banget. Ini tuh pagoda. Harganya berapa? Untuk pagoda ini harganya di 150.000 aja teman-teman. Aku kasih harga murah. Soalnya stoknya cuma ada satu ya Kang. Kalau misalnya mau rimbun kayak gini agak susah ya Kang. Paling yang tunggal seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang ini pagoda parigatanya. Tuh, ini pagoda parigatanya. Sama di ukuran pot 20. Harganya di 100.000 aja. Jadi yang parigata lebih mahal ya? Yang parigata lebih mahal. Kalau yang ini pagodanya yang biasanya teman-teman. Lebih murah. Ini siap pajang, cantik banget. Harganya murah di 150.000 aja ya. Terus ada ya, apa lagi? Terus di jenisan honey. Honey lagi, aku punya jenisan honey ini nih, di ukurannya kecil-kecil. Ada Filipin. Nah, ada Filipin, warnanya nih ini ibu-ibu. Aku kameranya sedikit ke sana ya. Boleh. Nah, teman-teman, ini di jenisan honey-nya di ukuran pot 10, ada beberapa macam jenisnya. Nih, yang untuk yang pertama, aku mau spill ada Golden Wendy's, teman-teman nih. Golden Wendy's ini daunnya meliuk-liuk sama di jenisan honey. Harganya di 50.000 aja. Ada di ukuran pot 10 tuh. Cantik banget ya teman-teman. Ini tuh mirip sama tsunami, cuman bedanya di warnanya aja. Kalau Golden Wendy's banyak kuningnya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini racun banget buat teman-teman karena warnanya cantik banget ya, kuning-kuning. Untuk ini ID namanya Philippine Gold teman-teman. Harganya di 50.000. Terus aku juga punya Philippine yang biasanya. Nah, untuk yang ini Philippine biasanya harganya di 30.000. Tuh, bedanya itu kalau yang gold di tengahnya polos kuning, yang biasa seperti ini teman-teman. Philippine Gold itu mutasian bukan teh? Betul, Philippine Gold itu mutasian dari Philippine ini. Jadi warnanya yang membedakan itu di warnanya aja. Lanjut ya nih, ada yang hijau-hijau, performnya cantik teman-teman. Nah, honey gestal ya? Bukan, ini mah lopret ya? Lopret atau lopsprit? Bah Kang, lopret itu bahasa Sunda. Kalau bahasa aslinya apa nih Kang? Lopsprit. Lopsprit. Susah ya. Aku suka bilangnya lopret Kang. Teman-teman, ini ID namanya Lopsprit. Nah, ini ada yang ukurannya udah lumayan besar ya, di ukuran remaja. Jadi besarnya itu bertumpuk-tumpuk seperti ini. Tinggi ya Kang? Tinggi dia. Tinggi. Ini ukuran yang kecilnya. Kalau di ukuran pot 10 ini harganya di 50.000 aja teman-teman. Performnya seperti ini, cantik ya. Terus ada Hadin Dennis. Dennis apa tuh Martin? Martin sama Dennis beda. Beda ya, beda. Ini honey Martin teman-teman, di jenisan honey. Contoh besarnya ada yang ini nih.
Nah, ini contoh besar. Aduh, ya Allah. Satu-satu. Ini contoh besarnya, teman-teman. Nah. Cantik. Ke bawah dikit. Nah, liatin pucuknya. Itu kebakar, teman-teman. Iya. Kemarin GH-nya belum dikasih paranet ya, Kang. Plastiknya baru. Plastiknya baru, jadi tanamannya nggak kuat karena emang cuacanya di sini panas banget ya, Kang, kalau siang itu. Jadi udah panas, ventilasi juga sedikit kemarin. Tapi sekarang mah aman, udah dipakai paranet ya, Kang. Kalau ini aku kasih contoh besarnya aja ya untuk Honey Dennis. Honey Martin. Untuk Honey Martin, harganya sama di Rp50.000 di ukuran pot 10. Kalau yang ini dijual nggak? Kalau yang kebakar, jangan ah, Kang. Dijual kalau ada dijual, yang nggak apa-apa gitu. Soalnya cuma sedikit. Kebakarnya sedikit di ininya aja, di pucuknya aja, sudah gendong anak dua, teman-teman. Berapa, Akang? Rp100.000. Soalnya cuma ada satu ya? Iya, dia ada bekas. Luka aja, luka bakar. Luka bakar aja di sini sedikit. Tapi tanaman mah sehat. Tanaman sehat, lagi beranak juga, anaknya dua, teman-teman tuh. Buat yang mau, untuk yang ini harganya di Rp100.000 ya. Untuk di jenisan honey lagi ada honey sticker. Wah, betul ya? Barangnya susah nih sekarang. Nah, honey sticker barangnya susah. Kebetulan ini, nah aku cuma nemu dua plan, teman-teman. Cuma nemu dua plan yang performnya bagus sama yang mulus. Nah, untuk stiker ini sama harganya di Rp50.000 aja, tapi stoknya cuma ada dua, teman-teman. Jadi ini cepet-cepetan aja. Buat yang mau honey stiker, harganya di Rp50.000 ya. Honey stiker cantik ya, warnanya seperti ini, teman-teman tuh. Ininya silver, terus pinggirannya coklat. Coklat. Kayak silver hijau. Box, ya? Oh iya, kayak silver frost warna ininya. Soalnya silver frost itu suka bolak-balik mutasinya. Oh, itu juga mutasian, Kang? Gak tahu sih dulunya mungkin. Soalnya aku pernah kejadian tuh, dari stiker keluar silver frost. Oh, gitu. Dari silver frost keluar stiker, kadang-kadang suka gitu. Emang suka kayak gitu ya? Kemarin pelanggan, tadi pelanggan aku ngasih lihat foto ada Goldbanner keluar anaknya kodok ya, Kang? Iya. Yeah. Anak tiri. Anak tiri biasanya. Kata aku teh itu mah anak tiri. Lanjut, Akang. Aku ganti posisi kameranya. Betul. Hai, teman-teman. Nih, aku punya yang jumbo. Nah, ini yang jumbo-jumbonya. Ini tuh ada di ukuran berapa ya, Kang? 30 mungkin. 30. Ada di ukuran pot 30. Berat banget, teman-teman. Ini anaknya udah timbun banget. ID namanya Monsin Brazilian, teman-teman. Tuh. Cantik kan? Ini dijual nggak, Kang? Dijual. Dijual berapa harganya, Akang? Ini mah udah jumbo banget. Aku ganti posisi ya. Ya, ya. Soalnya kameranya kurang benar ya. Nah, ini teman-teman, ini berapa, Akang, harganya? 375. Harganya di 375.000. Wow, ini mah udah murah banget, Akang. Deh, 400.000. 400. Buat packingnya. Buat packingnya 25.000, teman-teman. Si Akang mah dikasih tahu buat packingnya ya. Nih, di harga 400.000, kalau dihitung-hitung ini udah murah banget, teman-teman. Soalnya ada berapa pohon? Ini anaknya ada berapa ya? Mau dihitung nggak? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10-an anaknya. Sama induk 11 ya? Sama induk 11. Nah, cantik banget. Ini mah berat. Akang diangkat-angkatnya juga. Tadinya ini mau dibawa kontes. Oh, Akang rencana mau dibawa kontes gitu. Cuman kukunya patah dua. Yang mana, Kang? Yang di depan. Oh, ini yang ya. Yang itu sama yang di bawah. Ya, ada dilihat. Nah. Nah, ya ini. Mm-hmm. Oh, jadi kalau kontes ngaruh juga kalau kuku cuma sedikit gini, Akang? Ngaruh juga penilaian. Sama ada cacat-cacat lagi sedikit. Sedikit banget ya. Jadi ini belum bisa dibawa kontes, Kang? Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja, tapi kalau misalnya laku ya gak apa-apa. Mau dijual aja kalau laku mah gitu, Kang. Iya. Harganya tadi di 400.000 ya buat teman-teman yang mau. Ini ada di 11 pohon sama induk dan anaknya, harganya di 400.000. Terus yang jumbonya ada lagi enggak? Yang jumbonya ada, Akang. Apa itu teh? Maaf, Monsin Brazilian ya. Diantepin dulu aja, Pip. Ah, betul. Ini tuh bukan Monsin Brazilian, Monsin Mart apa ya?
Monsin mutasi. Monsin gajilian. Mutasi. Monsin mutasi. Ini monsin mutasi, teman-teman. Kalau dilihat-lihat coraknya tadi sama kayak Honey Martin. Nah, udah tiga aja. Nah, tiga aja ya. Ukurannya udah di ada di ukuran berapa ya ini? Pot 20. Pot 20, teman-teman. Ini ada di ukuran pot 20, udah jumbo banget. Harganya kasih yang spesial nih. Ya, berapa ya, Kang? Berapa ya? Kasih harga spesial ini mah, teman-teman. Soalnya yang besar stoknya ada beberapa lah. Lumayan banyak. Buat yang mau harganya di berapa, Kang? 175. Harganya di 175.000 udah dapat, teman-teman, tanaman di ukuran pot 20. Oh, performnya cantik banget. Ini mah tinggal pajang aja. Dan buat teman-teman yang gak punya potnya itu, saya kasih gratis tuh pot yang sunflower putih itu. Ini free. Kalau misalnya mau dikirim pot plus potnya, aku dikasih free, Kang. Dikasih free, teman-teman, kalau misalnya mau berserta potnya ya. Ada yang ukurannya lebih kecil. Tapi ini juga nggak kecil-kecil banget sih, di ukuran remaja, teman-teman. Ada yang gedenya juga nih. Nah, untuk di ukuran pot 12 ada 3 sampai 4 daunan, harganya di 75.000 aja, teman-teman. Tuh. Cantik. Di 75.000 ya. Masih ada nggak yang besar-besar? Itu mirip banget sama Martin ya. Iya, ini tadi aku suka Pabaliut gitu. Soalnya emang warnanya tuh, teman-teman, ini Honey Martin. Nah, ini monsin mutasi. Mutasi. Tuh, coraknya sama, cuman beda di ukuran aja. Kalau ini jenisan Honey, kalau ini di jenisan Futuranya, teman-teman. Itu mau disepil tuh. Mana? Pagoda. Pagoda udah, Akang. Pagoda Rimbun. Udah, itu udah. Maaf yang belum mah mau Gold Banner, Akang. Oh iya ya. Ini ya. Nih, yang belum ada Gold Banner, ini cantik-cantik, teman-teman, warnanya. Wow, pada wow. Harganya berapa? Untuk Gold Banner ini harganya aku kasih murah aja, teman-teman. Di 50 ribuan aja. Gold Banner-nya di 50 ribuan aja, teman-teman bebas pilih, ada yang tunggal, ada yang gendong anak, tuh. Warna kuningnya itu ini lagi cantik-cantiknya, teman-teman. Lagi cantik-cantiknya. Cantik. Itu ukuran remaja ya? Anak juga bukan kayaknya. Iya, ini mah ukuran remaja tapi udah pada beranak, Kakang. Gold Banner itu ada dua tipe sebetulnya. Oh iya. Tipe gimana, Kang? Jadi yang tipe pertama itu dia tinggi kayak ini. Ini tinggi. Yang kedua itu dia lebih lebar. Oh, lebih lebar tapi nggak terlalu tinggi gitu. Ini bisa dilihat ini dari satu kebun. Tapi sama semuanya tuh, ketinggi. Tinggi. Oh iya, ini dan kalau misalnya punya dua tipe itu bisa dibedain secara langsung loh. Tapi ini nggak ada ya, Kang, bisa dibedain ya. Cuman bedanya cuma di tipe tinggi sama pendeknya aja. Daunnya gitu. Kalau yang tipe 2 itu dia melebar, sama kelapanya ngeliuk-liuk. Kalau yang pertama dia ngeliuk-liuk juga sama, cuman dia lebih tinggi. Oh, itu aku tahu setelah lihat beberapa tahun jualan Gold Banner. Oh, Akang jadi memperhatikan sendiri gitu. Iya. Soalnya bagi apa? Indukan yang tipe 2 itu anaknya sama kayak gitu semua. Yang tipe 1 sama tinggi semua, jadi beda. Jadi emang dua jenis berarti itu mah ya? Kemungkinan. Kemungkinan, tapi aku takut salah juga sih. Tapi disebutnya Gold Banner aja ya, Gold Kang. Banner. Itu tuh spill lagi lah. Kayaknya belum sih pagoda. Pagoda, boleh di spill pagodanya. Untuk yang terakhir ya. Untuk yang terakhir nih, penutupan, teman-teman, ada pagoda yang sudah rimbun. Nih, ini pagoda biasa, teman-teman, ya. Sebetulnya itu bisa dibawa kontes. Ini, kenapa, Kang, bukan ini aja tuh? Soalnya ada tuh. Minder. Lebih gede. Lebih gede pagodanya. Si Akang minder duluan karena udah ngeliat finalisnya. Betul, finalisnya lebih besar, jadi minder. Jadi dijual aja ke teman-teman. Nanti balas tunggunya tahun depan aja. Tahun depan aja. Kita keluarin yang bagus-bagus. Siap. Ya. Nih, buat teman-teman, untuk pagoda rimbun, crested disebutnya. Bukan. Apa, rimbun aja ya? Rimbun aja. Rimbun beranak banyak, teman-teman. Dan ini bukan grouping. Bukan ya, ini mah asli. Asli. Asli dari satu indukan, teman-teman.
Tuh. Anaknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sekitar 9-an anaknya. Dan harganya di 150.000 aja. Oh, murah banget. Udah murah banget teman-teman. Ini cuman ada satu stoknya karena kalau cari yang rimbun seperti ini susah. Jadi buat teman-teman yang mau cepat-cepatan ya langsung hubungi WhatsApp aja. Sip. Habis ya? Habis teman-teman. Mau di studio juga tuh yang daun panjang? Boleh lah. Entar aku jeda. Halo teman-teman. Nah, yang ini di jenisan Laurentinya ya. Tuh. Ada 3 plant teman-teman nih aku mau spill, ada Sansevieria Wagner Gold, ada Golden Street sama Harpat nih. Ini jenisan Laurenti ya ketiganya. Aku mau spill satu persatu ya. Untuk yang pertama ada Sansevieria Wagner Gold. Nih, Wagner Gold-nya cantik banget teman-teman. Performnya seperti ini. Corak daunnya seperti Futura Amerika. Nah, kasih Laurentinya kan. Oh iya, ini versi Laurentinya teman-teman. Ini Futura Amerika. Nah, yang ini Wagner Gold. Untuk harganya aku jual ukuran besar itu di 1 juta tanpa anak ya. Untuk anakannya di harga 250.000-an. Kebetulan yang ini sudah sold out teman-teman, jadi aku kasih contoh aja seperti ini performnya. Untuk yang selanjutnya nih ada Golden Street. Nah, ini juga sama teman-teman, Golden Street sudah laku juga. Aku kasih lihat performnya aja ya. Untuk Golden Street di ukuran yang lebih besar dari ini itu harganya di 1 jutaan. Kebetulan ini laku di harga 850.000 teman-teman. Untuk ukuran anak di 3 daun sampai 4 daunan itu harganya di 350.000-an. Ini tingginya udah sampai berapa ya? Bentar aku hitung dulu ya. Untuk tingginya 60 tambah 30 itu 90. Ini sekitar 90 sentian teman-teman. Performnya seperti ini. Nah, kalau yang ini kayaknya belum pernah di spill. Apa sih Kang tadi teh, Harpat? Harpat. Nah, Harpat itu kayak gini teman-teman. Tuh, warnanya hijau polos. Seperti ini. Harganya berapa? Untuk yang ini laku di harga 600.000 teman-teman. Jadi Harpat itu ada keunikan seperti mesin bajilian. Gimana Kang? Apanya? Mesin bajilian yang bajiliannya tuh. Oh. Tuh lihat ada list-list warna hitamnya kan tiap daun. Ada list-list warna hitamnya, betul. Jadi kayak monsin Brazilian. Black Brazilian. Kayak monsin Black Brazilian. Ini Harpatnya. Stoknya masih ada nggak Kang? Ada. Untuk Harpat stoknya masih ada teman-teman. Nah, untuk yang ini harganya di 600.000. Kalau anak kan ada nggak? Ada lagi. Berapaan Kang? Sekitar berapa harganya? Sekitar 200-an. Wow, untuk anak kan sekitar di 200 ribuan ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau caranya langsung itu aja konfirmasi ke nomor WhatsApp. Langsung hubungi nomor WhatsApp aja. Nanti nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi ya buat teman-teman. Segitu dulu teman-teman habis yang mau aku spill-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.